Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste. Pada sesi kali ini saya akan membagikan yoga untuk membantu memperbaiki postur tubuh sehingga Anda terlihat lebih tinggi. Untuk yang pertama, silakan berdiri dengan posisi buka kaki selebar pinggul. Inhale, angkat kedua lengan ke atas. Exhale, turunkan siku ke samping. Inhale, kembali angkat dan exhale, turunkan di depan dada. Inhale up, exhale down. Tarik nafas angkat, buang nafas kembali turun. Lakukan gerakan ini sesuai dengan nafas kalian masing-masing. Ketika lengan diangkat, usahakan seluruh tulang belakang Anda dipanjangkan. Dan kemudian sekarang kita akan membuat gerakan membuka dan menutup seperti ini. Inhale, buka dada, siku dorong ke belakang. Exhale, siku tutup. Inhale, buka dada. Exhale, perut masuk. Sekarang luruskan kedua siku tangan dan kita akan melakukan twisting. Kembali ke depan, tarik nafas, buang nafas, twist ke samping, sebaliknya. Inhale, exhale. Tarik nafas ke depan, buang nafas, twist ke belakang. Inhale, angkat kedua tangan ke atas, dan exhale, turunkan kembali. Sekarang letakkan tangan di bahu, kita mau buat gerakan melingkar seperti ini. Dan ke arah yang sebaliknya. Silakan berdiri di depan matras, kaki buka selebar pinggul, satukan tangan di depan dada. Inhale, angkat kedua lengan ke atas dan jinjit, exhale turun. Inhale up, jinjit, exhale turun. Ketika inhale jinjit, tulang belakangnya panjangin lagi ke atas. Dan ketika turun, exhale tumit turun, rilekskan seluruh tubuh. Dan turunkan tubuh ke kaki di Uttanasana. Tekatkan lagi perut ke paha. Rilekskan area kepala leher. Inhale, lihat ke depan. Ardha Uttanasana. Exhale, kembali Uttana. Tarik nafas, lihat ke depan. Buang nafas, turunkan lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Turunkan kaki ke belakang, lutut turun. Siku ke rusuk, caturangga dan tubuh turun. Inhale. Putar bahu, tekan kuat kedua tangan, angkat dada, cobra. Exhale, turun. Tekan kuat lagi kedua tangan, inhale, angkat dada, cobra. Exhale, turun. Inhale, angkat. Dan exhale, turun. Jinjit, angkat bokong, kembali di Adho Mukha Svanasana. Silakan berjalan-jalan di tempat untuk meregangkan area kaki kita, terutama di area belakang kaki. Untuk area bokong mungkin yang masih terasa kaku, paha belakang, betis. Sekarang dua-dua jinjit, inhale dan exhale, turunkan tumit. Tarik nafas jinjit, buang nafas tumit turun. Inhale angkat, exhale turun. Tarik nafas. Jinjit tekuk lutut, tahan dulu di posisi ini, tetap pada nafas, tarik nafas yang dalam, buang nafas yang panjang. Rasakan seluruh tulang belakang Anda sedang memanjang di sini. Dan kaki kanan kiri ke depan, lihat depan di Ardha Uttanasana. Exhale kembali di Uttanasana. Inhale, tubuh tegap, angkat kedua lengan ke atas. Dan sekarang kita mau bikin gerakan jinjit-jinjit lagi seperti ini. Kedua tangannya tarik tinggi ke atas. Tetap dengan nafas, inhale, exhale. Tarik nafas, buang nafas. Inhale up, exhale down. Tarik nafas. Buang nafas, turunkan kembali tubuh ke kaki di Uttanasana.
Inhale, lihat ke depan, ada utana. Exhale, turunkan lagi utana. Lihat ke depan, inhale. Buang nafas, jatuhkan kepala leher, relax. Tarik nafas, panjangkan seluruh tulang belakang ke depan. Bagi Anda yang bisa meluruskan lutut, lurusin lututnya. Atau option, tekuk lututnya. Exhale, kaki kanan kiri ke belakang. Option, lutut turun, siku ke rusuk chaturanga. Tubuh turun, inhale. Tekan kuat kedua tangan, putar bahu, angkat dada, cobra. Exhale, turun. Tekan kuat lagi, inhale, angkat dada. Exhale, turun. Inhale up, exhale down, inhale dan exhale angkat pokong, adho mukha svanasana. Dorong lagi tulang ekornya semakin ke atas, rasakan tulang belakang Anda memanjang, sehingga memberikan postur tubuh yang baik untuk Anda. Tetaplah dengan nafas, tarik nafas yang dalam, dan buang nafas, kaki kanan kiri ke depan, inhale lihat depan, Ardha Uttana. Exhale, turunkan di Uttanasana. Tarik nafas, angkat kedua lengan, Urdhva Hastasana, dan lakukan kembali gerakan jinjit-jinjit seperti ini. Ketika lakukan gerakan jinjit, tetap kunci perut Anda. Jari-jari samping tubuh Anda seperti angka 1 memanjang lurus ke atas. Tarik nafas, buang nafas. Inhale, exhale. Dan turunkan tubuh ke kaki di Uttanasana. Inhale, lihat depan, Ardha Uttana. Exhale, turun kembali. Tarik nafas, lihat depan. Buang nafas, jatuhkan tubuh. Inhale lagi, lihat ke depan. Anda bisa meluruskan lutut seperti ini. Tetaplah dengan nafas. Dan exhale, kaki kanan kiri ke belakang, lutut turun, siku ke rusuk, chaturanga. Tubuh turun, putar bahu, inhale, angkat dada, bhujanga. Exhale, turunkan. Kembali angkat dada, tarik nafas, buang nafas, turunkan kembali. Ambil nafas, angkat, buang nafas, turun. Inhale up dan exhale, kembali angkat pokong, downward facing dog. Tetap dengan nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Optionnya tekuk lutut, dorong pokong tinggi ke atas. Tetap dengan nafasnya, tarik nafas yang dalam dan buang nafas. Kaki kanan kiri maju, inhale lihat ke depan, Ardha Uttana. Exhale, tubuh ke kaki, Uttana. Inhale lihat ke depan, tubuh tegap. Exhale, satukan tangan di depan dada, Tadasana in, Namaste. Sambil pejamkan kedua mata sebentar. Dan sekarang kita akan membuka kedua kaki dengan posisi telapak kaki 45 derajat ke samping. Buka kaki lebar, selebar tangan diregangkan. Untuk telapak kaki yang kiri mengarah ke kiri, telapak kaki kanan hadap ke depan. Dorong dan panjangkan sisi kanan tubuh. Dan turunkan tangan kiri di atas pergelangan kaki, angkat tangan kanan ke atas. Dorong lagi pinggulnya yang kanan ke belakang. Dan sekarang tarik tangan kanan ke samping, tarik nafas, lepaskan tangan kiri. Kedua kaki tetap ditekan kuat, kencangkan perut, bokong. Dengan nafas, inhale dan exhale. Sekarang turunkan kedua tangan ke matras. Tarik nafas, kaitkan jari-jari tangannya. Dan buang nafas, pelan-pelan jatuhkan kepala leher, bahu, relax. Terjuntai ke arah bawah.
Bila Anda punya tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi, tidak perlu sampai kepalanya jatuh. Cukup untuk option pandangan lihat ke arah bawah atau ke depan. Dan exhale, kembali lepaskan tangan, turunkan ke bawah, tekan kuat kedua tangan, inhale, tegakkan tubuh kembali. Dan kita akan ganti sisi yang satunya, kembali retangkan tangan ke samping, kaki kiri ke depan, telapak kaki kanan ke samping, panjangkan sisi kiri tubuh. Letakkan tangan kanan di atas pergelangan kaki, inhale, angkat tangan kiri ke atas. Dorong lagi pinggul kiri Anda ke belakang. Tarik nafas dan buang nafas. Tarik tangan kiri ke samping, lepaskan tangan kanan, tetap tekan kuat kedua kaki ke matras. Tarik nafas dan buang nafas, kembali turunkan kedua tangan di matras. Untuk option Anda boleh menekuk kedua lututnya sedikit. Turunkan telapak tangan kanan, angkat tangan kiri ke atas. Tulang belakang tetap dipanjangkan ke arah depan dan bokongnya tarik ke belakang. Exhale, turunkan tangan kiri. Inhale, angkat tangannya yang kanan ke atas. Exhale, kembali turunkan tangan kanan. Dan sekarang perlahan satukan kembali kedua kaki, turunkan bokong, dan silakan duduk di posisi kaki bersila. Sekian kelas yoga bersama dengan saya untuk sesi kali ini. Bila ada request, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Namaste dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya.